Halo teman-teman, hari ini kita akan belusukan lagi ke hutan untuk mencari jamur. Kali ini saya akan berburu jamur dengan teman-teman kuliah saya. Ada beberapa orang yang akan ikut kita hari ini, yaitu Pablo dan Dita. Gak lupa ada suami saya juga yang setia menemani. Nah, gak lama berjalan di hutan, kita sudah ketemu sama jamur pertama kita. Masih ingat gak ini jamur apa? Kalau teman-teman jawab jamur lot, berarti teman-teman benar. Ini adalah Lentinus species. Jadi, sebenarnya bisa dimakan sih, tapi karena sudah terlalu tua, jadi sebaiknya kita tinggalin aja di dalam hutan, dan kita foto-foto aja. Soalnya kalau ditinggal juga sayang sih, jadi mendingan kita coba photoshoot jamur sekarang. Oh iya, teman-teman juga bisa melihat hasil-hasil fotonya di Instagram @woodsafterTheRain. Setelah puas foto-foto Lentinus, kita akan coba mencari jamur lain di hutan. Sebenarnya, di hutan ini masih banyak sekali terdapat flora dan fauna yang bisa kita amati. Misalnya saja ini, saya bertemu dengan seekor lutung Jawa yang sedang memanjat pohon. Ini pertama kalinya saya lihat lutung seperti ini di luar kebun binatang. Seru ya? Nah, lagi-lagi kita bertemu dengan jamur yang cukup umum untuk dijumpai di kawasan hutan di pinggiran ibu kota. Ini adalah jamur kuping. Kita sudah bahas tentang jamur ini minggu lalu. Auricularia species. Jamur ini biasanya tidak punya musim tertentu untuk tumbuh. Jadi kalau misalnya kondisinya tepat dan lembab, biasanya jamur ini akan langsung tumbuh dari batang kayu pohon. Kita mengumpulkan cukup banyak jamur hari ini. Kita akan coba tumis dengan saus tiram dan bawang. Pasti hasilnya enak. Gak lupa kita foto-foto dulu jamurnya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan kita. Jamur apa aja ya yang bisa kita temui setelah ini? Nah, ketika lagi melihat-lihat di atas kepala, ternyata kita ketemu dengan jamur yang unik ini. Namanya adalah Tramella fusiformis. Teman-teman mungkin mengenal jamur ini dengan sebutan jamur salju. Jamur ini biasa ditemukan di supermarket Cina atau di toko-toko buah. Sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan dari jamur ini, seperti diantaranya kaya akan kolagen. Jadi biasanya jamur ini digunakan untuk minuman-minuman populer kekinian agar membuat kulit kita tetap sehat dan cerah. Tekstur dari jamur ini persis kayak jelly dan agar-agar rumput laut. Jadi kalau teman-teman makan, mungkin agak keras-keras gitu rasanya. Oh iya, satu lagi fakta menarik dari jamur ini. Sebenarnya Tramella fusiformis ini merupakan salah satu jamur yang termasuk parasit. Jadi dia mendapatkan nutrisinya dari jamur lain yang ada di kayu pohon. Menarik ya? Nah, kali ini, ketika kita melihat ke permukaan tanah, maka kita akan melihat sesuatu yang menarik juga. Jamur ini namanya Scleroderma species. Mungkin teman-teman berpikir ya, Scleroderma itu kan penyakit kulit. Benar sih, tapi digunakan oleh para ilmuwan untuk menamai jamur ini. Beberapa orang di Indonesia menyebut jamur ini dengan nama jamur so. Mungkin jamur ini dikategorikan sebagai jamur beracun di luar negeri. Tetapi di Indonesia sebenarnya jamur ini sering sekali dikonsumsi oleh masyarakat lokal. Bisa ditumis, bisa juga digoreng dan dijadikan pepes. Tapi ada beberapa orang juga yang mungkin agak alergi dengan jamur ini. Jadi sebaiknya teman-teman dicek dulu ya edibilitasnya sebelum memasak jamur ini.
Oh iya, mungkin perlu saya tambahkan, gimana sih cara mengecek edibilitasnya? Caranya teman-teman bisa masak dulu satu jamur, kemudian ditunggu 24 jam sampai 48 jam reaksi tubuh kita. Kalau dalam waktu tersebut tubuh teman-teman menunjukkan gejala yang tidak baik, ya berarti jamur tersebut tidak bisa dikonsumsi. Tetapi kalau baik-baik saja, mudah-mudahan teman-teman bisa mengkonsumsi sisanya. Oh iya, satu lagi. Untuk jamur skleroderma ini, teman-teman hanya boleh mengkonsumsi jamur yang masih putih dalamnya. Untuk yang sudah hitam sebaiknya kita jauhi karena isi jamur tersebut sudah mau berubah menjadi spora. Dan beberapa orang berkata bahwa jamur yang sudah menghitam itu jauh lebih beracun dibandingkan jamur yang masih putih. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, kita bertemu dengan jamur lain. Kali ini jamurnya tumbuh di kayu. Seperti yang teman-teman lihat, warnanya coklat dengan pinggiran putih. Jamur ini bisa juga dinamakan dengan jamur Ganoderma species. Salah satu jamur yang paling terkenal dari Ganoderma species adalah jamur Lingzi atau jamur Reishi. Jamur tersebut bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi sebenarnya banyak sekali kegunaan dari jamur ini. Banyak yang bertanya-tanya, gimana sih cara untuk memanfaatkan jamur Lingzi ini? Sebenarnya cara paling mudah adalah mengeringkannya di bawah matahari. Nanti setelah benar-benar kering, teman-teman bisa memotong jamur ini kecil-kecil dan menjadikannya teh. Teh jamur. Iya sih, kedengarannya mungkin agak aneh, tetapi setelah dicoba sebenarnya rasanya biasa saja. Agak sedikit pahit, mirip dengan teh biasa, tetapi ada bau khas jamur dan kayu yang menyertai jamur teh Lingzi ini. Jamurnya memang agak keras, jadi untuk panen jamur ini biasanya harus pakai sedikit tenaga. Nah, akhirnya lepas juga kan? Cara lain untuk mengkonsumsi jamur ini adalah dengan membuat kapsul. Teman-teman bisa mengeringkan jamur ini, lalu kemudian menumbuk atau memblender jamur ini hingga halus. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan ke kapsul yang teman-teman miliki, kemudian diminum dengan air. Dijamin deh, ada manfaat dan khasiat khusus yang bisa teman-teman rasakan di badan teman-teman. Nah, sebagai bonus, kita akan coba lihat sebuah organisme yang mirip dengan jamur, tetapi sebenarnya bukan jamur. Nah, ini namanya adalah slime mold. Jadi, sampai beberapa tahun lalu, slime mold masih dikategorikan sebagai fungus. Coba kita pecahkan. Ah, that's so satisfying. Bentuknya memang agak mirip-mirip dengan boba. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti channel Woods After the Rain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!